lagi di Santai Bareng Gue, channel Teman Santai with me, your host Fadli Jackson. Nah, sekarang gue lagi ada di kota Bogor. Gue lagi mau nge-review, katanya denger-denger di sini ada nasi goreng yang enak banget katanya. Namanya nasi goreng itu Warung Chicago. Nah, gue gak tahu kenapa warungnya Chicago, kenapa gak warung New York, kenapa gak warung Detroit misalnya gitu. Nah, gue gak tahu. Untuk taunya, kita cek aja langsung, sekalian cobain nasi gorengnya. Teman Santai pasti mau tahu kan? Ayo, ikutin gue. Nah, ini dia tempatnya, Warung Chicago. Tuh, bisa dilihat ya, menunya banyak, ada nasi goreng, ada kue tiau, mie goreng, mie tek-tek, mie semua ada di situ. Mau yang tebal, tipis, mie-nya ntar kita tanya-tanya. Kita tanya-tanya sama chef, kokinya siapa, namanya siapa, ownernya siapa, pokoknya detailnya mau tahu kayak gimana, ntar kita bahas satu persatu. Yang jelas gue mau masuk dulu ke warungnya, gue mau mesen dulu, oke? Okay? Ikutin terus ya. Ayo. Warung Chicago sendiri ini baru aja buka kurang lebih 2 minggu, mau 1 bulan ini, baru mau 1 bulan. Jadi Warung Chicago ini dinamai karena daerah di sini namanya Cibilong, terus kebetulan di atas juga ada golf gitu, jadi digabung Cibilong, caket golf, caket itu bahasa Sunda deket ya, jadi Cibilong deket golf. Di slangnya jadi Chicago gitu. Warung Chicago buka dari jam 8 pagi sampai jam 11:30 malam. Kita buka setiap hari. Warung Chicago kita spesial nasi goreng, kue tiau, sampai ada mie tek-tek. Mie tek-tek itu mie pakai tulang ayam ya. Harga di sini kisaran 13.000 sampai 18.000 aja, jadi masih bisa terjangkau lah. Alamat Warung Chicago di Jalan Ledeng Sinangsari RT 6 RW 7, Kelurahan Kebon Kelapa, Bogor Tengah. Nomor teleponnya 085777906592. Dan untuk Instagramnya juga ada, bisa di follow langsung di @warung.chicago. Oke teman santai, gue Ian. Stay tune terus untuk di channel ini Santai Bareng Gue. Dan jangan lupa kalau lagi di Bogor mampir ke warung. Dan jangan lupa channel ini di subscribe ya. Subscribe, like, dan komen. Jangan lupa di share juga, oke? Okay? Iya teman santai, ternyata nasi gorengnya udah jadi di depan mata gue. Ini porsinya ada dua, bukan porsi gue semua. Alias porsinya si kameramen yang sebelah kiri ya kan. Kameramen itu sukanya pakai telur, kalau gue sukanya pakai sosis. Nah ini ada dua, nah ini juga ada minumnya ya, minumnya saya balik ya, tolong ya. Kalau kalian semua tahu ini mereknya apa, komen di bawah. Teh Pucuk tolong, saya nggak sebutin mereknya Teh Pucuk ya. Jadi tolong nanti dikirim kemari nih produknya, disuplai. Jangan restoran gede doang dikirimin, restoran-restoran yang baru tuh disupport biar jadi gede, berkembang begitu. Sekarang kita mau cobain dulu, kameramen juga udah lapar. Langsung aja dicobain deh. Kue tiao.
Riau. Alasannya enak. And lo rasanya nggak ada duanya deh pokoknya. Menu yang paling sering di sini, saya biasanya nasi goreng sosis sama kwetiau. Kalau nasi goreng sosis, favorit anak-anak juga. Terus kalau untuk kwetiau itu kesukaan saya. Saya kalau misalnya suka kwetiau, tapi pesannya biasanya suka yang manis pedas. Menu favorit sih ini ya nasi goreng sosis, mie tek-tek juga, itu enak. Ya tempatnya enak aja, mojok tempatnya enak, ya enak aja deh pokoknya. Kalau buat miiskeun itu ya kepala gitu, jadi enak aja gitu, jauh dari mana-mana. Tempatnya lumayan enak. Untuk buat tempat tongkrongan, anak-anak juga bebas buat main. Sengaja kalau misalnya kita bawa anak-anak. Terus harganya lumayan terjangkau. Selain makanannya enak, tempatnya enak ya. Buat bawa, bisa bawa anak-anak juga, jadi bebas main gitu. Teman santai masih ada di depan kamera juga nungguin nih. Mau tahu ya review ini gimana? Jadi gue udah nyobain nasi goreng Chicago, warung Chicago ini, ya. Nah, kalau kalian nyobain ke Bogor, mampir kemari. Alamatnya ada di deskripsi, ya. Nah, tadi pas gue jajalin, itu tesnya kayak pedes-pedes cabai mericanya itu berasa. Terus kebetulan gue demen sosis, nih sosisnya banyak. Cocok buat penggemar sosis. Setelah gue makan, 1 suap, 2 suap, 3 suap, dan suap-suap terus ini. Ada satu yang gue mesti sebutin rekor nih, skornya buat nasi goreng warung Chicago ini. Berarti, skornya adalah Janah. Ini makanan nih, Janah. Iya kan, kalau udah Janah, nah itu berarti enak. Berarti udah di atas rasanya itu, iya kan. Nah, lu semua wajib mampir ke sini, ke warung Chicago. Kalau yang lagi berada di sekitaran wilayah Bogor, bisa dicari nanti alamatnya ada di deskripsi semua. Langsung aja mampir kemari, ya kan? Nah, edisi jajanan santai kali ini sampai di sini dulu. Liputannya, Fadli Jackson mau makan lagi, dan juga nanti gue mau mampir-mampir ke tempat lain lagi, ya kan? Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Buat teman santai semua yang belum di-subscribe channelnya, nah jangan lupa nih, subscribe channelnya. Diklik subscribe-nya, di-share juga ke teman-temannya, di-komen juga, nanya-nanya apa gitu, nggak apa-apa, komennya biar rame ya kan, gitu. Akhir kata, Fadli Jackson pamit, lanjut, wassalam and bye-bye. Hai teman santai, nama gue Sakila, jangan lupa stay tune terus di Santai Bareng Gue, jangan lupa subscribe, like, komen, and share, bye.